Ya, masa teman-teman semuanya, sekarang kita mau laporan lagi ya. Nanti di acara Mio Showtime lagi, di acaranya Mbak Dewi dan Mas Rizky. Acaranya di Kebangkitan 5, tanggal 18 Oktober 2024. Datang semua ya teman-teman. Ya, doain semoga nanti sampai di acara hanya semua lancar. Doa saya mendukung, tamu datang semua dan rame dan semuanya banyak doa berkah tentunya. Oke, baiklah teman-teman, catat tanggalnya dan lokasinya. Kita ketemu ke Bapak aja dulu. Mengajak mana? Pak, mudah-mudahan Pak. Permisi Bapak. Mudah datang ya gitu. Iya, mudah-mudahan ya. Pada datang semua ya. Datang semua. Ada acara Romeo. Iya. Halo ya. Ibu. Hai, saya Bapak Dewi. Nanti saya akan mau ada acara tanggal 18 Oktober. Pada datang ya. Kita mau nganggap Caca Romeo. Oke. Okay. Okay. Itu yang ABG. Yang ABG. Ngomong dong. Halo, nama aku Siva Febrianti, adiknya Kakak Dewi. Hari tanggal 18 Oktober 2024, kakakku pengen nikah. Jangan lupa datang ya. Aku mengundang Caca Romeo. Nyaksikan. Iya, amin. Bisa nyanyi kan ya? Bisa nyanyi nih. Cabang, ayo dong ngomong dong. Undang-undang dari. Undang-undang teman-teman aja ada. Semua ya gitu. Datang ya teman-teman di tanggal 18 Oktober acara bahagia kami dengan Caca Romeo. Amin. Babe doain be. Oke, mudah-mudahan semua caranya lancar. Amin. Terutama sehat ya, kalau sehat insya Allah berkah ya. Yang penting kita bikin acara. Pokoknya apa yang Tuhan bilang, betul nggak sih? Ya. Jangan sampai maksain diri apa segala macam, jangan tujuannya sombong apa, jangan, tuh nggak boleh. Yang penting kita bikin acara, ya pokoknya acara tuh enak, ya. Ya, saya pokoknya terima kasih banget cerita dengan apa percaya dengan acaramu. Oke, yuk. Itu Mbak Nori. Mbak Nori, Mbak. Tanggal 18 Oktober. Ibu siapa namanya tadi? Ibu War. Ibu Dewi. Oh, merayakan pernikahan anaknya datang ya. Hiburannya Caca Romeo orang Madura kumpul kafe. Iya, Je. Kenapa Mbak sakit leher? Kepur. Nyepu. Orang Madura. Ya, pokoknya yang kenal Ibu Dewi, kenal Pak Sulaiman, yang kenal si Rizky, kenal si Mbak Dewi, datang semuanya kasih doa ya. Oke, okay. Dan apa ya teman-teman kalau misalnya mau datang dan ingin serlokan bisa japri gua di 0812-8181-1025. Dan kita tahu Bebe ya, orang Madura identik ramai dengan saweran. Mudah-mudahan. Semangat, kita semangat banget pokoknya. Yang penting gini, kalau kita semua kan mau ya duit. Cuman kalau memang kan orang tuh tergantung rezeki. Iya, menurutnya rezekinya mau. Yang penting kan kita kan sudah dibayar nih. Nah yang namanya saweran itu namanya bonus bang. Oh iya, siap. Soalnya apa yang kita harap itu tetap harap, mendingan santai-santai aja, betul nggak? Ya. Oke, baiklah, see you nanti di Kebangkitan 5 ya. Dadah. Ya.